La 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 la. Wow, pagi yang indah. Di atas pohonnya bergerak-gerak dan ada helikopter yang lewat. Tutut, aku mau minum jus dulu pagi ini. Bang, beli jus, Bang. Hey, Dude, kamu tahu enggak ada berita gembar nih? Seseorang menemukan sebuah kampung di bawah laut. Apa? Kampung di bawah laut, Pak? Iya. Di kampung itu terdapat banyak rumah, tapi konon katanya kampung itu seperti kampung mati, Dude. Waduh, di mana tuh, Pak? Kamu pergi aja ke sana. Aduh, aku pergi dengan siapa nih, Pak? Kamu cari aja, Pak, Pak tentara atau siapa untuk pergi ke sana. Oke. Aduh, kenapa ini pohon-pohon lagi ini? Aduh. Aduh, aku sudah bosan naik mobil ini. Aku mau cari lain. Ah, ini. Ini. Pak tentara yang ini ya. Pak tentara. Pak tentara. Aku mau naik dengan Bapak, bisa enggak, Pak? Aduh, jangan begitu dong, Pak. Pak, aku mau naik. Astaga, mau naik aja kita ditabrak, guys. Aduh, ditabrak lagi, susah banget sih kalau di komputer, guys. Aduh, tunggu kabar, guys. Atau kita pergi sendiri aja ya. Tapi tidak asik kalau pergi sendiri, guys. Aha, Pak tentara stop. Ya ampun, susah banget sih. Nangkut. Kita tunggu di sini dia, guys. Kita tunggu di sini. Woi, astaga. Kok nggak bisa naik ya? Memang aku harus. Aduh, ditabrak terus, bro, Om Dude. Ya, bisa meninggal nih kalau begini lama-lama. Tunggu, kita cari mobil dulu ya, guys. Mana ini mobil? Ah, ini. Kita hadang mereka lalu kita naik. Soalnya harus cepat. Oke. Lihat tuh pohon-pohonnya. Jadi gila kan? Ya ampun, kita nabrak orang, coy. Lebih butuh lagi ini, aduh. Ini kalian. Aku maunya Bapak tentara yang ini, guys. Ini mantap ya mobilnya. Ya, gak usah lah, kita pergi sendiri aja. Aku mau pakai mobil yang bagus. Tunggu ya, aku mau cari dulu. Kita akan pergi ke tempat yang katanya ada desa di bawah laut. Desa bawah laut. Nah, aku belum pernah nih naik mobil ini. Aku akan coba dengan mobil ini ya. Ayo, let's go. Kita berangkat desa di bawah laut. Di manakah itu berada? Kita pergi sekarang juga. Mudah-mudahan kita menemukan desa itu ya, guys. Itu adalah desa fenomenal kalau memang sampai ada, guys. Oke. Budi pun bergegas untuk melihat kenyataan yang ada. Apakah memang benar ada desa di bawah laut? Awas bang Dude. Aduh, hancur kacanya. Manakah desa itu? Kita cari area belakang rumah si Kiril ya, guys. Oke. Manakah desa bawah lautnya? Ini ada kapal. Oke. Oh no, oh my god, guys. Oh my god, itu dia di bawah sana, guys. Kalian lihat, ih, ternyata benar, guys. Ada kota di bawah laut. Ini kota sih, bukan desa. Tunggu, sabar. Om Dude turun dulu, guys. Om Dude turun dulu, guys. Dan teman-teman lihat, ada kota di bawah laut. Oh no, ini kota apa ini di bawah laut ini? Ah, kita coba mendekat. Ketika kita mendekat, terlihat sangat jelas ada beberapa pohon di depan rumah dan bangunan tinggi ini. Lihat,
Dan bayangkan ada mobil juga di dalam sana. Ini apakah ini desa pemilik jin juga seperti yang ada di gunung? Ataukah ini desa fish atau ikan, orang-orang yang menyerupai ikan? Aku tidak tahu. Apakah ada penghuninya? Kita coba masuk ke dalam. Permisi. Aku boleh masuk ke dalam? Jangan berani-berani kamu masuk. Aku tidak mengganggu. Aku hanya mau tanya, ini sebenarnya kota atau apa? Ini kerajaan ikan dude. Hah? Kerajaan ikan dude? Kok ada sih? Kerajaan ikan dude ini sering muncul setiap 5 tahun sekali. Dan inilah waktunya. Hah? 5 tahun sekali? Jadi aku beruntung dong menemukan kerajaan ikan ini. Ya benar, Dude. Tapi kamu tidak bisa diizinkan masuk di sini. Kenapa? Karena kamu bukan bangsa ikan. Oh iya, aku mengerti. Tapi enggak apa-apa kan, aku hanya di luar sini melihat-lihat aja. Baik, Dude. Tapi kamu hanya butuh 15 menit di sini. Kalau lewat, hidupmu lenyap dan kamu akan menjadi ikan selamanya. Baik. Aduh, ish. Bayangkan guys, ada pohon sakura di sini, teman-teman. Dan ada garasi. Aku suka masuk ke dalam tapi aku tidak diizinkan. Waduh, bagaimana ya? Oke, dari belakang kita lihat. Ini bangunan seperti bangunan hotel ya. Tapi ini katanya kerajaan fish, kerajaan ikan dude. Dan di sini katanya 5 tahun sekali baru muncul. Waduh, aku sangat beruntung melihat ini. Dude, waktumu segera habis. 3, 2, 1. Dude pun menjadi ikan.